Pemirsa, kampanye akbar pendukung calon presiden dan calon wakil presiden Joko Widodo Kiai Haji Ma'ruf Amin di Pasangkayu, Sulawesi Barat dihadiri oleh ribuan orang. Tim kampanye daerah Sulawesi Barat optimistis paslon nomor urut 01 ini akan menang dengan 75% suara di pemilu 2019. Ribuan simpatisan pendukung paslon Jokowi Kiai Haji Ma'ruf Amin memenuhi alun-alun kota Pasangkayu. Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat, ribuan pendukung paslon nomor urut 01 menghadiri kampanye akbar yang digelar oleh partai politik pengusung Joko Widodo Kiai Haji Ma'ruf Amin. Dalam kampanye ini seperti Kartu Prakerja, Kartu Indonesia Pintar Kuliah, dan juga Kartu Sembako Murah, Bupati Pasangkayu yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Sulawesi Barat Agus Ambo Jiwa memperkenalkan 3 kartu sakti Jokowi tersebut serta menegaskan hasil kerja pemerintahan Jokowi selama 4,5 tahun terakhir. Hasilnya yang dianggap sudah sangat dirasakan oleh masyarakat. Tim kampanye daerah Sulawesi Barat optimistis pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 01 ini akan menang 75% suara di pemilu 2019. Pemenang Jokowi Amin, sing menyala. Tidak ada lagi 74.000 desanya, 1,8 miliar.